ayat 54 ayat akhir surah Fussilat sebagai sambung daripada ayat 53 dan sebelum pada ni, iaitu hubungi dengan Allah Ta'ala janji nak memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat rata-rata tepat di muka bumi dan di langit kepada manusia, terutamanya kepada orang-orang yang ingkar, orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan Allah juga akan tunjuk benar-benar yang ajaib dalam diri mereka sendiri, gotu goni, sehingga jelasnya bahawa Al-Quran yang Allah cerita satu persatu ni adalah benar sengoti. Tapi duduk di manusia tu sendiri nak terima ataupun tak seterima. Hidayah juga duduk di Allah, bukan duduk di manusia. Allah berayat, tidakkah, belumkah ternyata lagi kepada mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang sebenar dan mengetahui segala yang manusia buat. Allah menjadi saksi di atas semua perbuatan usaha manusia. Ini Allah tanya nak jadi kemah dan kejak lagi pegangi manusia, kepercayaan manusia. Akhir sekali ayat yang ke-54, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ingatlah sesungguhnya mereka yang kufur ingkar sentiasa berada di dalam keadaan syok, ragu-ragu tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Maknanya orang kafir semua duduk di dalam wawih, hati tak tenang ataupun hati yang waswah. Temu kedok dengan Tuhan ni, temu kedok dengan Allah. Kalau zaman Nabi Muhammad, memang orang-orang kafir dia kenal Allah, dia reti Allah. Ha, Allah Ta'ala cipta langit, bumi, bintang, matahari, semua dia reti belakang. Supa juga dengan orang kafir belum pada ni. Mula daripada orang dalam cuang Nabi Nuh. Ha, ni dia kenal lagi. Dia sebut malaikat-malaikat. Kalau sekiranya Allah Ta'ala kehendaki malaikat supaya turun jadi rasul dan sebagainya, pok-pok dia ada sebut. Tapi bawa kafir zaman sekarang ni, dia tak kenal. Kafir yang ada pada sekarang ni, dia sudah pun pergi jauh dah daripada kafir musyrikin yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia pergi kuala kuah, kiri kanan atas bawah, dia tak reti apa sekarang dah. Kecuali orang-orang kafir yang ngaji Islam, dia ngaji, itulah adanya laksud pada zaman sekarang ni, iaitu sasana priap-priap. Ngaji-ngaji agama tu pun yang ngaji, agama ni pun yang ngaji. Lepas tu, hak nak lebih dalai lagi, hak tu dia kaji sendiri, dia baca sendiri, dia cari sendiri. Ini duduk di Allah Ta'ala nak buka hidayah ataupun tak buka hidayah. Setengah-setengah orang kafir, kalau kita tengoklah, tengok pada zahir, alim dia, reti dia tu, kalau dengan orang Islam kita tamada-tamada, halah. Setengah-setengah orang. Kadang-kadang tak cah. Sungguh katanya dia kafir. Tapi, dia kecik, ha, Islam dia royak, so, gotu gani, gotu gani. Masya Allah. Supaya dia reti Islam dah. Orang-orang kita, orang Islam, tak ngaji Islam, pergi kecek dengan dia, halah lalu. Sebab apa? Sebab dia reti itu maksudnya tersedih yang dia ngaji. Tapi patibat imej dia tak ada. Supaya juga dengan setengah-setengah orang yang pasal ngaji Islam, dia kaji daripada buku tu, kitab tu dan sebagainya. Dia hanya ngaji kulit. Ngaji tersedih, ngaji teori. Tapi imej Allah Ta'ala tak bagi kepada dia. Ramai
kalau kita sebut nama pun memang ada setengah-setengah orang kenal. Nah, ayat katanya benda-benda pasal ini yang ngaji dia dia apa? Dia kaji, dia baca banyak daripada buku-buku Islam dan sebagainya. Kena tak kena wallahu alam. Tapi dengar ke dia betul ke tahqijo dia royak ha Islam, memang kita yamrap katanya ni adalah dengan secara umum betul. Tapi lek-lek selok belok hubungi dengan Islam dia pergi lagu mana wallahu alam, kita tak tahu. Itulah. Sebab tu dalam Islam ni dia bukan tersedi bukan luar zahir saja dak. Tapi benda hak kena duduk di dalam iaitu nya akidah. Akidah yang betul, amalan yang betul. Nah, lepas tu nok jalannya fikrah, fikiran, cara mikir, cara hidup yang betul yang kena. Nah, itulah yang dinamakan Islam. Sebab tu Islam ia bukan duduk di tersedi, bukan duduk di teori pasal luar zahir saja dak, tapi noknya wasaddaqahu apa ma waqara fil qalbi wasaddaqahu al-amal. Benda yang apa ni pratap yang tetap yang ada di dalam hati iaitu nya ha akidah dan dibenarkan oleh amalan. Ha, kalau akidah saja pun tak kena juga dengan amalan dah. Kalau Islam ni duduk di akidah saja, pegangnya saja, tak ada amal, tak ada patibat, tak kena. Kalau Islam duduk di patibat saja tapi amal itu tapi akidah tak betul, maka tak kena juga. Dia kena zahir dan batin. Sebab tu akidah kena betul. Pucuk daripada akidah betul itulah amalan kita betul. Itulah Allah Ta'ala kuat semua di antara amanu wa amilu salihat. Amanu iaitunya orang-orang yang berimeh. Imeh ni dia tak nampak. Tak nampak pada pada zahir. Kalau dengan secara umum lah. Sebab benda duduk dalam hati. Siapa tahu benda duduk dalam hati, dalam otak orang? Okay? Tak tahu. Tapi nampaknya imeh itu iaitu melalui amal. Sebab tu kita tengok orang pada zahir dia amal, dia buat, dia rajin, dia apa, jalan tu imeh dia molek. Akhlak dia berjuruh ke apa, imeh dia molek. Ha tu. Lepas tu amal. Bila amal pula dia kena betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Hak Allah Taala royak macam mana suruh buat, suruh tinggal, rup, dia boleh patibat. So lagi jangan tinggalnya contoh teladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi buat semua tu dia boleh patibat habis. Cie katanya orang ni orang yang berimeh dan beramal soleh. Ha tu. Padah bagi kita hak Nabi buat kita buat. Hak Nabi tak buat kita tak usah buat. Ha tu. Siapa nak pergi tambah, nak pergi buat gotu buat gani, hak tu lau teh. Sebab Nabi dia ia jamin katanya hak Allah, hak Rasul adalah betul. Pas kita umat Islam pun lagu tu lah. Sebab kita hidup di atas muka dunia ni, kita duduk di dalam perjalanan ni, dalam perjalanan ni contoh hak molek duduk di siapa? Duduk di Nabi. Duduk di para sahabat. Sahabatlah orang yang cai. Cai maknanya orang yang tayang, suluh, royak kepada orang belakang hari katanya, oh ni, Nabi buat macam ni, Nabi buat macam ni, Nabi tak buat lagu ni. Gitulah. Mari siapakah hari ni, alhamdulillah, masih lagi jelah sosok gapo hak Nabi buat. Sebab itulah, cukup bagi kita ambil ajaran Nabi, sunnah Nabi, mari guna di dalam cara hidup kita. 24 je kalau kita nak amal, tak ada lagi dengan umur kita, dengan masa kita, rang kita. Gapo hak Nabi buat? Banyak. Setara baca Quran lagi, tak ada balik kita. Ya? Setara baca, baca saja tu bukan ngaji tak. Tak ada juga balik kita. Apatah lagi, go to go ni, go to go ni. Lepas tu tidak perlu kita duk rekod-rekod dalam agama, duk buat benda-benda tu benda ni dan sebagainya. Lepas tu dunia lah ni, dunia apa sahaja,
orang ngajar, orang royak, orang apa, kadang-kadang kita dengar pak eh tak tahu wallah alam apa yang kecek lagu ni. Ha, kita buat sahaya. Lepas tu dunia orang ramalah ni ya tam kerasa. Minta maaf ni saya tak ada sebut apa ni. Mana-mana orang, mana-mana kumpul dia ada. Tam kerasa. Orang ramal pun tam kerasa. Walaupun kita yakin katanya orang lah ni orang cerdik, orang bijak. Tapi ruang agama kadang-kadang bang krang bang krau. Bang ruang. Orang tam kerasa, orang kecek, orang ceramah tu. Gitulah. Nah, kita nak pergi wujud di kemahkung katanya hak Allah dan hak Rasul macam mana Nabi ngajar, Nabi royak. Ha tu. Gitulah. Ni marilah kita pakat pergi wujud di sungguh-sungguh dalam cara hidup kita. Kita naknya kepada Allah dan Rasul mengikut penerengi para ulama walaupun ada khilaf sikit sebanyak go tu go ni pendapat. Lau tak kita nak turut. Nah, ulama tu kata lagu tu kita nak turut dia, ulama ni kata lagu ni kita nak turut dia. Hon ni lautan. Akhirat sikit lagilah. Allah Taala akan beri penerengi gapo khamchijen yang sebenar daripada Allah Taala. Kita tak tahu. Nah, atas muka dunia ni cari kamakan tak ada. Kamakan hok royak katanya, ni lagu ni, ni lagu ni. Sebab apa? Sebab khilaf ulama daripada ambil daripada dalil tu, dalil daripada Quran, daripada hadis, maka ulama ada khilaf. Sebab tu je timbulnya pendapat-pendapat ulama yang banyak. Maka kita hormat kepada para ulama, ikut kita nak turut hak mana-mana boleh berlaku. Nah, tapi ambil lah hak paling betul, bukan paling betul, paling rapat, paling dekat sekali dengan hak Nabi SAW. Nabi buat macam ni, kita buat macam ni. Saya sebut sikit sebab ayat ni ayat akhir dalam surah Fussilat. Nabi ajar doa nak tidur. Nah. Mujur benda ni berlaku di zaman Nabi. Nabi ajar kepada sahabat doa nak tidur. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Doa panjang eh. Wahai Allah, aku serah diri aku kepadamu. Aku serah semua urusan hidup aku kepadamu. Gi dekat dengan nak akhir. Amantu bika, amantu binabiyyika alladhi arsalt wa amantu bikitabika alladhi anzalt wa binabiyyika alladhi arsalt. Aku berimeh dengan Quran yang muat turun ya Allah. Dan aku berimeh dengan Nabi yang engkau lantik ya Allah. Dengan malam dah. Saya sebut ni. Aku berimeh dengan kitab iaitunya dengan Quran yang engkau muat turun ya Allah. Dan aku berimeh dengan Nabi yang engkau lantik. Sahabat tu dia pergi baca. Depan Nabi sahaja. Perkataan wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sahabat dia gitukan wa bi rasulika. Nabi royak katanya wa bi nabiyyika. Tapi sahabat ni dia gitukan wa bi rasulika alladhi arsalta. Nabi kata dak. Jangan kamu tukar wa bi rasulika. Bacakanlah wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Tengok Nabi tegur lalu dah. Walaupun perkataan kalau kita kira dah Nabi dengan Rasul, hak mana besar? Besar Rasul. Tapi Nabi dia baca wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sahabat bagi tukar wa bi rasulikal ladzi arsalt. Nabi kata dak. Wa bi nabiyyika. Mungkin nak baca lagu ni. Tengok siapa so kelima perkata eso tu Nabi mayom. Nak pergi tukar wabi rasulika wabi nabiyika. Apa-apa tak lagi. Lepas pada Nabi mati, siapa nak pergi tukar? Siapa nak pergi tegur? Siapa nak pergi royak? Siapa nak pergi go tu nak pergi go ni? Tak ada dah lah. Dah Nabi mati dah. Ha, maka terserah kepada orang yang
alim yang reti, yang nak sungguh kepada ajaran Nabi. Sebab tu cukup bagi kita kalau kita pergi ngaji ratus ribu hadis. Kalau kita tak mudah-mudah ni, hadis ada di dalam kitab-kitab yang ulama tulis, ulama hipung, walaupun ada yang serupa, ada yang tak serupa. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan sebagainya. Musnad Imam Ahmad, Al-Baihaqi. Banyak, masya-Allah. Hadis-hadis. Tak ada balik kita nak ngaji. Tak ada masa balik kita nak pergi ngaji hadis-hadis yang begitu banyak. Sebab tu tak perlu kita duk gi tambah, duk gi reka di dalam agama, dalam gotu goni gotu gani. Amalah, madalah dengan apa yang Allah raya dan Nabi raya. Sebab tu ulama-ulama pada zaman dahulu dia kata gana, siapa-siapa yang duk gi buat, duk gi reka, duk gi tambah, duk gi belok benda hak Nabi buat, contoh Nabi baca Nabi raya, berarti orang tu dia percaya katanya Nabi, dia percaya katanya agama Islam tak sempurna lagi. Janganlah seolah-olah katanya dia percaya katanya Islam ni tak sempurna lagi. Tak cukup lagi Islam ni. Nabi buat ni, ada lagi benda hak Nabi tak buat. Tapi aku zaman lah ni nampak katanya benda tu molek. Rana Nabi tak buat? Nabi tak tahu katanya dunia akan maju, manusia akan cerdik, bijak, gotu, gani, gotu, gani. Itu jalan tu. Dia panggil cari kuam kit tu eh. Dia pergi rekod, dia pergi buat, gotu, gani dan sebagainya. Sebab tu kita mada dengan apa yang Nabi buat, Nabi amal, Nabi royak kepada kita. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang dibawa disapakan oleh rasul hendaklah kamu ambil, apa yang dia larang dia tegah janganlah kamu buat. Fantahu, hendaklah kamu berhenti. Tak sah tu pesan ni Allah Taala di dalam Quran. Lepas tu Nabi pun royak, siapa-siapa yang buat perkara-perkara yang bukan daripada urusan kami, maknanya bukan daripada ajaran yang aku duk sapa, duk royak, duk got, duk hurai so fahuwa raddun, maka khija'e tu, amale tu, perbuatte tu raddun, artinya mardudun, ditolak, tidak diterima. Maknanya kalau dia buat, wallahu alam, tak tahu katanya nak boleh pahala kau tak boleh pahala. Saya selalu misal mudah-mudah. Nah, kita lepas pada semayah, kita disunat zikir kepada Allah dalam berbagai bentuk. Tapi salah satu daripadanya, iaitunya kita baca Subhanallah, Subhanallah, 33. Alhamdulillah, Alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, 33. Dengan kita tak tambah walaupun sikit. Tak tambah. Walaupun benda yang duduk di celah-celah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, kita tak tambah. 33 cukup kan? 33, 33, 33. Jadinya 99. Nabi raya akhirnya, iaitunya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Tapi ada orang duk pergi tambah. Duk pergi tambah belum pada nak sebut. Dia apa? Subhanallah, ilahi rabbi. Ilahi rabbi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bah cukup subhanallah pak tu. Nak sambung alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi daiman abada. Ha, tengok, duk pergi tambah apa tu. Bah lepas pada alhamdulillah, 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 nak sambung pula Allahu Akbar. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Duk kita tambah apa situ? Bo cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukrata wa asila. Duk kita tambah apa situ? Kalau kita buat soalan katanya, pai pam tamai.
Hak Nabi ayatnya subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Ada tak cuang di antara tu antara ni? Tak ada, tak ada. Yang hidup kita tambah. Walaupun kita biasa duk dengar, duk wirik sejak daripada kecil-kecil lagi. Orang-orang pasal balasah sejik, dia duk dengar semua tu imej baba duk duk wirik. Tapi benda tu benda yang Nabi tak ada royak. Ilahi Rabbi tak ada. Ha tu. Dan zikir tu zikir ni, zikir Nabi ni beribu-ribu saya nak royak. Banyak. Doa yang Nabi ngajar ni masya-Allah banyak. Go tu go ni. Mada cukup kita ambil hak Nabi. Tak ada kena ada tambah lah. Go tu go ni dan sebagainya. Itulah akhir surah ni. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Allah Taala royak nak wi orang kafir dan semua manusia pakat reti belaka. Katanya, hei orang kafir, mung hidup di atas muka dunia, munduk syok dan ragu-ragu. Nak jumpa kedok dengan Tuhan. Wah, tekoh mati. Baru tahu. Bawa mati, pak. Baru reti. Allah, ruginya hidupku. Aku duduk dalam kafir, aku duduk dalam fasik, aku duduk dalam dosa, aku tinggal ajaran Islam. Ha ni, nak masuk kepada orang-orang Islam kita, iaitu ke apa? Ruginya hidup aku. Lama aku hidup atas dunia. Bakpo aku tak ambil benda hak sengerti, hak sungguh. Ha tu. Hak Nabi ajar dan hak Rasul ajar. Masya-Allah. Sebab itulah kita belum pada mati ni. Mata kita duk celak belaka lagi lah ni. Telinga kita duk buka lagi lah ni. Marilah kita pakat klik kepada ajaran Allah, ajaran Nabi. Marilah kita pakat berpegang teguh dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Benda ni benda penting ni. Lepas tu nak duduk di kita nak amal setakat mana? Wallahualam. Hak tu duduk di kita sendiri. Setengah orang boleh amal banyak, setengah orang boleh amal sikit. Duduk di kita. Sebab rank mah Allah Taala bagi dia tak sama orang tu orang ni dan sebagainya. Ni lah Allah royak. Ada nota kaki dah panjir ni 1580. Yakni mereka ragu-ragu tentang kebangkitan pada hari kiamat untuk dihisap dan menerima balasan. Ni cerak-cerak ada duduk di orang kafir. Orang kafir dia tak percaya kepada Allah dan tak percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan. Maka kita orang Islam insya-Allah kita yakin dan kita beriman dan masuk di dalam rukun iman iaitu nya percaya kepada hari kiamat. Allah pun royak. Ingatlah sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan tiap-tiap sesuatu. Krop klum tuk sing tuk yang, tuk ti tuk wela. Semua tiap-tiap kara yang manusia buat, manusia niat, manusia doa azam, mikir dalam otak, Tuhan tahu lebih. Apatah lagi benda yang manusia buat, benda berlaku, gotu gani, dia tahu lebih. Masya Allah. Inilah akhir surah Fussilat. Lepas tu, kalau sekiranya tidak ada keuzuran apa-apa, esok kita masuk di dalam mukaddimah surah Syura, iaitunya surah mesyuarat, surah percum. Dalam Islam, Tuhan suruh kita percum. Ambil daripada satu ayat yang ada di dalam surah ni, wa amruhum syura bainahum, dan semua urusan mereka, mereka bermesyuarat di antara mereka. Sebab tu kita nak buat gapo-gapo jangan tinggalnya percum. Kena kecek kira terutamanya ha-ha ongkon, ha umat dan sebagainya. Kena percum. Kena mesyuarat. Nah, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.